Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Anak sulung Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Nurul Zahid mendedahkan dia yang bertanggungjawab mempertemukan adik bongsunya dengan pengasas rumah bonda, Siti Bainun. Menurut Nurul atau nama sebenarnya Nurul Hidayah Ahmad Zahid, dia mengenali Siti Bainun dan mahu menjodohkan wanita tersebut dengan adiknya memandangkan adiknya seorang lelaki pemalu. Sebagai kakak sulung, saya sentiasa mahu yang terbaik untuk adik-adik saya, namun hubungan tersebut tidak menjadi setelah beberapa isu yang timbul dan jalinan antara mereka berdua dianggap sebagai toksik. Nurul berkata lagi, soal melangkah ke alam perkahwinan juga tidak pernah timbul memandangkan adik-beradik yang lain menentang perhubungan tersebut, malah, dia merasa dikhianati setelah mengetahui apa yang berlaku. Nurul Hidayah yang juga digelar Kak Long turut menyertakan tangkap layar daripada perbualannya dengan tertuduh menerusi aplikasi WhatsApp pada Julai 2021 sebagai bukti untuk menyangkal tuduhan ramai. Screenshot daripada WhatsApp saya dengan Oktober diharap dapat menjelaskan keadaan yang saya juga telah ditanya oleh Oktober, Kak Long ada personal issue dengan saya ke? Setelah satu posting dibuat pada tahun lepas di IG saya berkenaan Bella, saya tidak memaksa untuk sesiapa mempercayainya, tetapi cukuplah saya menjelaskan kami sekeluarga tidak pernah melindungi Oktober, tulis anak Presiden UMNO itu lagi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.